Gimana cerita di balik layarnya seorang kiai yang punya pengaruh besar di sebuah pesantren? Di sini kita berkenalan dengan Kiai Sobron yang diperankan oleh Ikang Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikang Fauzi berperan sebagai Kiai Sobron. Gimana rasanya seorang Ikang Fauzi yang harus mengurus pesantren sama santri-santri di sini? Kiai Sobron itu adalah seorang kiai yang pimpinan pesantren. Ini suatu peran yang buat saya sangat senang dapat peran ini dan menantang ya, karena memang ini jauh dari kehidupan saya sehari-hari. Ya, pengennya sih deket bilangnya. Sebenarnya ya saya anak band ya dan juga pengusaha. Tapi dekat di hati gitu loh, karena saya seorang muslim berlogat Jawa. Jadi ya saya harus ya seperti orang Jawa lah, Sobron itu dari Purwodadi ya. Kiai Sobron lah yang mendidik Afif, begitu juga Nyai Sobron yang diperankan oleh Endita. Peran mereka berdua yang menjadi salah satu penentu masa depan Afif. Kehadiran Kiai dan Nyai Sobron juga menjadi bagian penting tentang cerita perjalanan Aina nantinya. Kita lihat yuk, sedekat apa sih mereka berdua dengan Afif di balik layar Bidadari Bermata Bening.